Oke kawan-kawan, kali ini kita akan menuju pariwisata Coban Rondo. Halo Pak. Iya, ayo mari kita Pak. Oke. Ya, beginilah suasana di pedesaan kita. Masih asli. Sama Wong Gunung Production kita akan survei lokasi Coban Rondo. Mau kemana kita ini, Pak? Mau naik ke Coban. Coban Rondo, Coban Kera. Oh ya. Perjalanan ke Coban Kera. Kita coba rutenya gimana, teman? Siap. Teman-teman kita naik lagi. Nah, di bawah Kota Malang sana. Kawasan wisata Oke. Coban Rondo ini di Coban Rondo pertama ini. Dan kita masih jauh. Dan kita akan mencari jalannya di mana. Penelusuran air terjun kawan-kawan. Karena di hutannya masih sangat terjaga, masih sangat asri. Hutan di tempat kita masih sangat asri, Pak. Sama oleh manusia, tapi di atas kayaknya masih asri, Pak. Teman-teman di sini. Bagi kawan-kawan yang suka adventure juga bisa coba jalur ini. Jalur arah ke air terjun kawan-kawan.
lumayan ya jalurnya ya. Subscribe, like, dan komen agar kita lebih semangat lagi membuatkan konten terbaru untuk teman-teman. Jalurnya lumayan ya kawan-kawan. Bagi yang suka adventure boleh Anda coba. Lumayan. Jalurnya lumayan ekstrim, Pak. Kiri kita sudah jurang ya kawan-kawan. Jalannya berbatu. Ya lumayan. Jalur ekspedisi untuk sepeda yang atas. Jalur mobil off-road ini. Bacakan. Kanan kita tebing semua. Bunga-bunga masih sangat terjaga ya kawan-kawan. Masih asri. Masih tetap di tempatnya. Masuk di hutan.
Mari, Pak. Kita sudah sampai di titik lokasi. Halo, Pak. Perjalanannya lumayan ya, Pak? Oh, lumayan. Lumayan enak. Apok perjalanannya. Iya. Ini kita di mana, Pak? Ini di atas Coban Rondo ini. Coban Rondo, teman-teman. Terlihat tebing-tebing yang sangat indah di bawah sana. Ayo kita agak mendekat sedikit. Coba di zoom. Kalau bisa. Itu tebing-tebing ya, kawan-kawan. Tebing batu yang masih asri di desa kami. Ini letak lokasi air terjun di mana, Pak? Mungkin masih naik ke atas ini. Oke, kawan-kawan, perjalanan kita sangat ekstrim, Pak. Kita lanjut lagi. Oke. Atas lagi. Wah, kita video bapaknya video juga. Halo, Pak. Tetap semangat, Pak. Buatkan konten untuk teman-teman kita. Jalurnya, kawan-kawan. Ini adalah jalur menuju ke Coban Tengah kalau nggak salah. Coba kita tanya bapak itu, Pak, gimana? Tadi ada papan namanya masuk ke Coban. Ambil kanan ya, masuk ke sini. Lurus. Oh, benar. Benar. Iya. Ayo kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, kawan-kawan. Lupa like, subscribe, and bunyikan loncengnya biar menambah semangat kami untuk menyajikan video-video untuk Anda semua. Ayo kita lanjut lagi. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Cus. Jalurnya wow. Tadi kawan-kawan yang suka adventure, suka jalan-jalan, saya coba kan tempat ini. Masuknya ya di pariwisata Coban. Jalurnya juga ekstrim untuk para penggemar adventure motor trail. Kita disajikan pemandangan yang bagus, kan, kawan. Kota Batu. Kota Batu, Pak, itu, Pak. Itu masih pujon itu. Masih masuk pujon Batu. Pujon yang sana itu Batu itu. Batu ya, Pak. Pujon ya. Ya. Oke. Kawan-kawan, kayu-kayu di sini masih berjejer rapi, tegak melindungi hutan ini dari longsor ya, kawan-kawan. Karena jalurnya, kawan-kawan, ini jalur mobil ini. Hardtop ini. Itu, kawan-kawan, bisa kita lihat. Jalurnya, kawan-kawan. Ya kan? Di jalur mobil hardtop. Bagi yang suka adventure mobil, kita sudah di hampir hutan. Bunga apa ini, Pak?
Ya nih kawan, kita udah di tengah hutan ya. Gimana Pak? Kayu-kayu di sini masih tegak berdiri Pak? Iya benar, ini masih alami untuk pohon-pohon di sini dan masih asli sekali ya. Ini kita lihat di bawah sana. Sudah ada suara air kawan-kawan. Suara air. Kayaknya air terjun itu Pak. Ini udah di atasnya Coban Rondo ini ya. Kita masih di atasnya lagi nih. Dan kita akan menuju ke Coban Tengah ini. Tempat air terjunnya Pak? Ya, ke air terjunnya. Di sini juga ada ini. Ada apa namanya? Jamur apa ini? Jamur enggak. Jamur jenis ini enggak bisa dimakan. Jamur karena, kayu ya? Iya, jamur kayu. Sangat beracun ini. Masih terjaga di sini ya Pak? Ya. Ayo teman-teman kita lanjut kembali ke tengah hutan. Oke Pak, kita lanjut ke Coban. Ya kita lanjut ke Coban Tengah. Ayo Mas, kita berangkat lagi. Oke Pak. Tetap semangat Wong Gunung Production. Ayo kita naik lagi. Rutenya kawan-kawan sangat ekstrim. Kayunya masih besar-besar kawan-kawan. Hutan pinus ya Pak. Kita sudah sampai di base camp kawan-kawan. Camp. Inilah roket menuju Coban Tengah teman-teman. Di sini kita akan melihat panoramanya di dalamnya dan sangat asli dan asri sekali teman-teman. Ayo kita menuju ke Coban Tengah. Ini papan apa Mbak? Ini di sini nggak ada sinyal HP teman-teman ya, no signal. Ini bisa dibaca sendiri. Dan di sini nggak ada sinyal sama sekali. No sinyal kawan-kawan. Jadi di sini HP non aktif, tidak bisa dipakai. Ayo, mari Pak, kita kemana ini? Terus, oke kawan-kawan. Ini airnya sangat bersih sekali. Masih asri ya kawan-kawan, dari sumber mata air pegunungan. Oh, rupanya sudah banyak yang ini. Inilah pohon-pohonnya sangat gede. Wah, ini raksasa ini Pak. Ini pohon raksasa ini. Bagus sekali teman-teman. Itu ada anggreknya itu rupanya. Banyak anggreknya. Ya, di atas itu. Sudah dud. Anggreknya sudah dud. Oh, ini ya. Udah dekat ini kalau udah dari sini. Ini masuknya apa, Pak? Ini adalah tebing dari aliran Coban Tengah tadi. Dan di bawahnya itu juga masih Coban Rondo gitu. Ini Coban Tengahnya ini Mas. Oh iya. Ini adalah tandon air ini. Tandon air yang digunakan
ke wilayah Pujon atau Batu, nggak tahu ini. Kayak kayaknya wilayah Pujon ini. Ini ada pipa-pipa. Tandon air raksasa ini ya, maksudnya. Iya. Masih asli kawan-kawan, bunga-bunganya masih banyak. Ini jembatan, ini bisa buat jembatan juga ini. Oh, bisa kalau berani. Ini bisa di buat jembatan emang ini jalannya bisa lewat sini, bisa lewat sini kalau ke Jepang Tengah. Kayaknya jalannya ini nih, Pak. Iya. Kita coba lewat sini, Pak. Ya? Kita coba lewat situ, Pak. Ya. Ayo mari. Lewat bawah apa lewat atas, Pak? Lewat bawah aja. Oke. Di ekstrim ini kayaknya. Teman-teman, kita sudah sampai di aliran sungai. Dan airnya sangat melimpah. Batu-batu tebing berjejeran. Besar-besar sekali ya. Tebing lereng Gunung Kawi ini, Pak. Teman-teman, kita lanjut lagi ke atas. Oke, Pak. Kita menuju ke Coban Tengah. Coban Tengah. Ayo kawan-kawan, kita let's go. Bunga-bunga di sini masih liar, sangat terjaga ya, Pak. Batunya, batu bebatuan, tebing-tebing di kanan kiri kita. Dan air ini mengalir ke arah ke Bantono dan sampai Nantang ini kalau nggak salah. Termasuk wilayah Malang ya, Pak? Wilayah Malang. Hampir terbentuk gua ya? Ya, hampir. Cukup indah ciptaan Tuhan yang telah kita lihat di hari ini. Ayo kita lanjut lagi ke atas. Airnya sangat jernih ya kawan-kawan. Bahkan ikan kecil-kecil pun banyak. Jalannya agak licin, Pak. Ya, hati-hati ini jalannya licin dan berbatuan. Nah. Pohon apa ya? Tahu namanya. Pohon beringin nih, Pak. Itu kayak anggrek ya? Iya, itu bunga anggrek itu, Pak. Eh kawan-kawan, bunga anggrek di sini masih terjaga. Ya, anggrek hantu nih kalau nggak salah. Anggrek hantu kawan-kawan itu, di sini masih sangat terjaga. Ini apa nih sebenarnya? Kayu stigi ini mungkin. Kayu stigi. Iya. Ini tanaman, bukan tanaman yang lagi viral ini, Pak? Iya. Ini? Ya, iya ini. Ini bukit alas ini namanya. Namanya apa ya ini namanya? Kalau di sini namanya mbote ini. Sente ya? Ya, jenis sente. Tapi daunnya hijau. Bagus itu, Pak.
Dan sebelah kanan kita ini apa ini, Pak? Ini tanggul kayaknya ya. Tanggul pembagian air. Apa semacam dam? Ya, begitulah. Semacam dam atau tanggul ini. Itu terlihat ada pembagian air ke arah barat ini. Ayo kita lanjut kembali ke atas. Oke. Dam ini kawan-kawan, tebingnya. Banyak mata air di sini ya, Pak? Ya, di sini banyak sekali mata air. Dan air ini sebenarnya untuk nupam ya. Di sini terlihat banyak pipa-pipa aliran air ini, Mas. Air kita naik lagi. Airnya di mana ini ya? Oh, lewat sini, Mas. Nah, ini. Airnya sangat bersih. Jernih ya, Pak? Dan jernih sekali ini, Mas, ya. Belum terkontaminasi dan sangat alami. Belum terkontaminasi sekali ini. Itu terlihat tebing-tebing yang sangat indah. Dan bunyi-bunyi burung ya, burung apa namanya ini? Burung yang biasa di air ini. Kayunya masih terjaga ya, Mas, sangat besar-besar di sini. Ya, sangat besar dan sangat terjaga sekali. Inilah tebing-tebingnya juga sangat indah. Batunya kan, kan. Bawahnya curam sekali ini ya. Teman-teman kita lihat. Untuk mencapai lokasi kita harus menyeberang kawan-kawan.